Essa daí foi de minoxidil, pelo menos. É, eu escrevo. Thank you.
formação do time, de atenção no escanteio. Começa forte desde o início, mostra para os caras que nós estamos à disposição de jogo. Tem que ser forte. Chance única para nós fazer. Bastante consciência, olhando o jogo, prestando atenção, pronto lá fora, pronto. Aí você não alouça, não assim a perna. Entrando isso, espírito de time, esse espírito de vitória, de união, então vamos levar isso para dentro do campo e conseguir uma grande vitória hoje. Aí, aí, ó, fica com o papo que tá bizarro, aí, ó, aí, ó. Charles Lokolingo yang pemirsa yang mencetak brace pada saat musim lalu. Persahkan sama-sama lihat dan sudah dimulai kick off yang pertama. Masih Dalberto mencoba menganjak sprint pemirsa dan ya, cukup baik penampilan. Cukup baik, ya cukup baik. Menggeser Eduardo ya. Betul. Arkap Sikri masih mampu dihalau kembali bersama. So, bola kedua kali ini dan oh, Arema FC unggul. Kita lihat. Iya, ini memang situasi yang berbahaya. Ketika dari bau, Raihan. Ini dia, masih Raihan. Harap sikat. Wow. Satu tangan dari Lukas. Tenangan roket dari Raihan Hanan. Ini dia, dan Dedik Setiawan. Masih Dedik dan Dedik lagi. Sikat. Wow. Pada saat ada Arkan Fikri di sana. One-one dengan Ahmad Maulana. Oh, baik sekali dan iya. Oh, bahaya. Gol. Arema FC yang keluar. Oh, baik sekali. Ahmad Maulana dan Dalberto gagal untuk bisa membaca arah bola. Diganggu oleh Rio Fahmi. Dan kita lihat lolos kali ini. Alfarizi. Oh, bahaya. Bahaya pemirsa. Kesalahan tadi yang dilakukan. Tidak lengket bagaimana tangkapan bola dari Andri Tani. Moreira melebar kepada Alfarizi. Dan selesai pertandingan babak yang pertama. Rupanya lagi tadi dari Lukas Frigeri. Rizky Rido. Masih Rizky Rido di sana. Baik sekali. Sikat! Gol. Bisa kita lihat Witan Sulaiman dan ini bahaya. Oh, Witan kecepatan. Witan dan oh, apakah sudah lewat garis atau belum terlihat jelas di sini pemirsa. Gawang. Sulit melihat, harus dari sisi yang lain dan sepertinya belum semua ya, belum sepenuhnya ya. Kirimkan umpan dan oh, Arkan Fikri sikat dan Andri Tani.
dilakukan penyelamatan kali ini Persija. Jangan lupa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut.